Selamat datang di channel Andra STC. Dalam kesempatan video ini, kita akan membahas tentang pengenalan dan fungsi tombol-tombol di aplikasi ORG 2022. Oke, langsung saja. Tombol Start dan Stop. Di lingkaran ini adalah tombol Start dan Stop, atau sebuah tombol yang berfungsi untuk memulai dan menghentikan sebuah style atau MIDI. Kita coba tekan tombolnya. Style akan berputar seperti ini setelah kita tekan tombol Start. Kita tekan sekali lagi, maka style akan berhenti. Tombol Tempo. Tombol Tempo berfungsi untuk mengatur cepat atau lambat saat style berputar. Kita coba tes ya. Kita bisa mengatur pelan atau lambat jalannya style seperti ini. Lanjut lagi. Tombol Oktav. Tombol Oktav berfungsi untuk menurunkan atau meningkatkan nada pada note yang kita tekan. Misalnya seperti ini. Kita coba turunkan satu oktav. Kita turunkan lagi sampai 5 oktav. Oke, lanjut lagi. Tombol Transpose. Tombol Transpose berfungsi untuk menurunkan atau meningkatkan satu note atau beberapa note. Misalnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Tombol Sustain. Tombol Sustain berfungsi untuk variasi suara pada suatu voice yang kita tekan. Kita bisa mengaturnya dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan ataupun ke atas dan ke bawah sesuai selera kita. Misalnya, oke, lanjut lagi. Tombol pedal. Tombol pedal berfungsi untuk memberi efek panjang atau seperti sebuah note yang ditekan lama. Coba kita hidupkan tombol pedalnya. Nah, ada perbedaannya kan? Oke, lanjut lagi. Tombol Intro, Variation, Fill-in dan End.
Ini merupakan gabungan tombol untuk memainkan suatu style, agar menjadi sebuah lagu yang enak untuk kita dengarkan. Ini adalah tombol intro. Dan ini adalah tombol variation. Lanjut, ini adalah tombol fill in. Ini yang terakhir adalah tombol end. Nah, coba kita mainkan sebuah style. Coba style musik koplo. Aduh, sorry, kepencet guys. Kita coba lagi. Program dulu guys. Kita program lagu dangdut yang kalem saja, biar enak didengar lagunya. Oke, kita coba tes dulu. Are you ready? Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe biar semangat belajarnya. Oke, terima kasih.